Halo kawan semua, salam berjumpa kembali di channel Dadedi Suka-Suka. Salam sehat dengan berolahraga. Goes, kita kali ini bertajuk Goes Tipis-Tipis bersama Om Kumis yang akan menyusuri seputaran Gunung Sasak yang berlokasi di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Start dimulai dari kantor Bupati Lombok Barat, kemudian menyusuri Desa Tempos, dan berakhir di Desa Kuripan. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan yang telah mendukung channel Dadedi Suka-Suka. Dan bagi rekan-rekan yang belum bergabung, silakan tekan tombol like, subscribe, and share agar channel ini terus berkembang. Sudah terlihat coy, masih jauh, masih jauh. Biasa lur, pemandangan gunung di Sekotong. Sekotong apa duit? Itu gunungnya gunung. Keren lur, keren. Mantap jiwa cow. Salam gue, salam sehat. Sudah ngos-ngosan. Biasa gue serba duit sambil main WA. Ya, tapi dia ada rahasia kayaknya. Rahasia. Jalan ini prewet. Timeless, tau timeless ya. Halo, guys. Sepedanya ngeri, sepeda sultan, gaya dia. Oh, sudah terlihat kaki-kakinya, kaki gunung Sasak sudah terlihat. Jauh tapi nggak ngos-ngosan. Thank you.
Jakarta. Sudah terlihat mulai koper gigi. Koper gigi. Kumis sudah ganti gaya dia, si kumis. Rame, ternyata rame. Sudah mulai nanya, Lur. Mau pergi gigi lagi? Halo. Nanjak, udah mulai nanjak. Mantap. Mantap, Lur. Gaya lagi dia. Waduh, dua hisapnya baru turun. Udah nyampe. Ini susah. Gaya, si kumis banyak gaya. Kumis. Pakai standing pantat dia. Oke. Jalur sudah berganti dari aspal mulus menjadi berbatu, saudara-saudara. Tuh, goyang-goyang nih. Loncat-loncat kita, coy. Bergoyang. Sambil berdendang. Mantap. Jalur licin. Bergetar dia. Gila. Biasa si kumis ini, mega kuda dia. Kumis, kuat sekali kau kumis. Ini pemandangannya, Lur, baru setengah jalur. Si kumis kuat kali dia. Luar biasa kumis ini. Nanjaknya nggak tanggung-tanggung. Dengan tenaga kudanya. Ayo kumis. Banget. Wow. Luar biasa kumis. Oh, naik dia saudara-saudara. Si kumis memang hebat. Go. Lagi sikit. Sibuk kali si kumis. Telepon. Sudah boleh terlihat, kawan. Ujung gerbang. Gunung Sasak. Apa sudah ngos-ngosan. Masih kumis nih. Kumis lagi telepon. Banyak bisnis dia. Mantap si kumis. Jas. Naik dia si kumis. Luar biasa si kumis.
Nyampe coy, nyampe. Gerbang sudah dekat. Gerbang sudah dekat. Nanjak lagi. Mantap. Kita lagi menuju tower. Kita ngisi air dulu. Beli air. Sampai di Gunung Sasak. Oh. Jos lagi, jos. Asik, turunan asik. Yes, mantap jiwa treknya coy. Tak biasa kumis. Jalur treknya mantap jiwa nih. Minta downhill. Ada mau lewat nih? Ada yang mau turun? Tuh. Ini lah. Nah, ambil gambar. Ngetap rek. Ini untuk prope. Chicken weh. Inilah om kita yang buatkan trek. Mantap om. Treknya luar biasa om. Oke kawan, itu towernya sudah terlihat di mari. Kumis tewas nih si kumis. Kumis. Tidur nih si kumis. Wah, lapangan golf. Lapangan golf. Bawah subur, atas erosi. Kumis.
Oke kawan, sekarang kita memanjat ke tower Gunung Sasak. Baik bang. Nanjak. Kumis sudah standby dia. Mantap gila coy. Kumis matahari 2 mengkilat. Gunung Sasak bobok. Chilo man, chilo. Oke kawan, ternyata kita ketemu di sini sama Om Puyol Bike. Hi guys, mantap Om Puyol, luar biasa. Ada lambang barongnya. Kita mau ogoh-ogoh. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Jadi Om Puyol suka-suka. Oh ya, mantap. Ternyata semeton. Ini baru bagus ini. Lengkap lagi vlogernya. Aduh. Mantap Om. Jangan lupa ya like dan subscribe Puyol Bike. Oh ya ini. Oh kembali ya Om. Puyol on bike. Ternyata ketemu di sini. Aduh. Mantap. Oke, persiapan balik kanan. Ya, tutup dulu. Silau man. Ya, nanti akan di DH itu ada dewan yang Oke kawan, ini Om Puyol sudah persiapan. Oke kawan, ini Om Puyol sudah persiapan. Mau jumping on the track. Siapaan? Jangan lupa Om Puyol. Puyol on bike bersama Om Surya. Ingat track Bukit Sasak 28 GSGT Gunung Sasak Bike Park. Gue Ser Lombok. Silakan mampir ke Gunung Sasak Bike Park. Oh, mantap treknya menantang. Ntar kita lihat di bawah sama Om Surya, oke? Mantap Om, keren. Tidak ada lawan Om Surya. Bosnya Gunung Sasak ini. Luar biasa. Mantap jiwa coy.
ngeri. Om Surya kita lari. Om Puyol terakhir tadi. Naik lagi. Lagi sekali lah. Om Puyol ternyata udah mau balik dia. Capek. Panas.